Hop-hop suka main bersama. Menari melompat tinggi. Mengepakkan sayap hop-hop-hop. Lihat dia pintar sembunyi. Hop-hop si burung hantu. Ini rumah tempat tinggal Pek-Pek, si burung pelatu. Halo Pek-Pek. Oh, bolanya menggelinding. Splish, splosh, masuk kubangan. Pek-Pek mengejar bola. Tubuhnya berlumpur. Ada kubangan lagi. Lihat tidak, perut Pek-Pek keciprat lumpur. Oh, lihat kepalanya juga. Hai. Halo Hop-Hop. Lihat Pek-Pek berbalut lumpur. Bersih-bersih dulu. Si burung hantu kecil mengisi kolam mandi untuk Pek-Pek. Senang membersihkan tubuh. Hop-hop bermain sembunyi-sembunyian dengan teman. Apa ini? Botol itu isinya apa? Sabun. Tentu saja, untuk membersihkan diri kita perlu sabun. Banyak sekali sabun. Lihat, apa itu? Busa. Banyak busa. Gelas kecil. Mau diapakan gelasnya? Hop-hop hendak mencuci sayap Pek-Pek. Dia menambah sabun dan tambah terus. Tambah lagi dan lagi dan lagi. Seperti ini. Sekarang dia membilas busa pakai air di gelas. Sayapnya bersih, Pek-Pek senang. Tapi masih ada lumpur lagi. Sekarang kepalamu. Entah mengapa, si burung pelatuk menolak membersihkan kepala. Botolnya cantik. Pek-Pek, itu sampo untuk mencuci kepala. Hop-hop mengambil sampo. Dia membuat bola dari busa. Ayo dicium, baunya wangi. Wangi kan? Pek-Pek akhirnya mau mencuci kepala. Gosok, gosok. Kepalanya diselubungi busa. Si burung pelatuk mencuci sendiri kepalanya. Seru. Pek-Pek membuat topi jingga dari busa. Eh, Hop-Hop di mana? Hop-Hop! Kamu membawa penyiram air. Busa di kepala Pek-Pek harus dibilas. Oh, kenapa? Kamu takut? Tunggu dulu, ini pelindung seperti topi. Pek-Pek jadi mirip bunga. Air tidak akan masuk ke matanya. Dan sekarang
Dia senang membilas kepala. Sudah bersih, Pek-Pek. Sekarang mereka bisa bermain busa. Hop-Hop membuat bola biru besar. Selamat tinggal, burung-burung kecil yang bersih. Hop-Hop suka main bersama. Hop-Hop si burung hantu. Di luar sedang hujan. Siapa itu yang sedang memandang keluar jendela? Kamu lihat tidak? Hello Hop-Hop. Lihat, titik-titik air berjatuhan dari langit. Langit berwarna kelabu dan gelap. Tapi Pek-Pek tidak takut hujan. Dia berjalan-jalan di luar dengan payung di atas kepalanya. Cantiknya, awan pembawa hujan mulai berpisah dan langit pun berubah menjadi biru. Hujan pun reda. Pek-Pek, sekarang kamu bisa menutup payungmu. Melihat raspberry yang sudah matang. Kenapa tidak kamu petik saja? Kamu tidak bisa membawa banyak-banyak dengan sayapmu. Ada satu yang jatuh. Hihi. Si semut boleh memakan yang itu. Halo. Hop-Hop membawa payung. Jika ia membuka payung dan membaliknya, payung berubah menjadi keranjang untuk raspberries. Raspberriesnya banyak juga, enak, juga sehat. Kamu boleh bawa pulang, cuci, dan langsung dimakan. Pek-Pek, itu bekas tapak kakimu. Ah! Otun! Sekarang si burung hantu dan si burung pelatuk harus mencuci kakinya setelah berjalan di rumput yang basah. Bagus sekali burung kecil. Sekarang mereka harus mengepel kaki mereka. Payung yang dipenuhi raspberries tersangkut. Tidak bisa melewati pintu. Payungnya lebar, sementara pintunya kecil. Mengapa raspberriesnya tidak dimasukkan ke mangkuk saja? Di mana mangkukmu, Hop-Hop? Ini dia. Hati-hati saat memiringkan payungnya. Dan tuanglah raspberries ke dalam mangkuk. Tahan mangkuknya, Pek-Pek. Pek-Pek juga sedang mengelap kakinya. Hmm?
Cuci raspberry itu. Tuang airnya ke dalam mangkuk. Letakkan raspberry ke meja. Jangan lupa mencuci sayapmu, burung kecil. Bagus sekali kalian berdua. Nikmati makananmu. Hop hop, suka main bersama. Menari, melompat tinggi. Mengepakkan sayap hop hop hop. Lihat dia pintar sembunyi. Hop, si burung hantu. Ini rumah Hop-Hop, si burung hantu. Dan ini kejutan buatnya. Hop-Hop, kamu di mana? Kalian lihat Hop-Hop tidak? Haha, keluar. Kamu kelihatan. Hehe, halo. Halo, burung kecil. Ada kejutan untukmu. Ada di jendela. Tahu tidak ini apa? Bunga? Bukan. Saat angin bertiup, bunga itu berputar. Kincir. 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 Ayo dicoba. Aduh. Coba ambil kincirnya. Nanti kita perbaiki. Kincirnya terbang tersangkut di atas rak. Hop-Hop butuh tempat berdiri. Bagus sekali. Lihat, Hop-Hop mengepak sayapnya dan kincirnya berputar. Haha, kincir. Tingkahmu saat ini seperti kincir, Hop-Hop. Ayo kita tunjukkan mainan baru ini ke Pek-Pek. Mana dia? Itu. Halo Pek-Pek, si burung pelatuk. Ini kincir. Ayo ditiup. Pek-Pek, coba lari. Kincirnya berputar. Sekarang giliran si Hop-Hop. Hop-Hop berlari cepat dan kincirnya juga berputar kencang. Oh, burung hantu kecil, kamu capek? Sepeda motor. Apa idemu, Hop-Hop? Hop-Hop memasang kincir ke sepeda motor. Para burung akan
akan mengendarainya. Maka kincir akan berputar kencang. Yahoo! Haha, sebuah kincir? Mainan yang luar biasa.